Meriahkan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah Kecamatan Cikampek gelar kompetisi voli Camat Cup. Dalam rangka memperingati peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, pemerintah Kecamatan Cikampek mengadakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memeriahkan semaraknya hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Salah satu rangkaian kegiatan yang menonjol adalah voli Camat Cup Cikampek, sebuah turnamen voli antar desa dan instansi yang berlangsung di lapangan voli Kecamatan Cikampek. Kompetisi ini diikuti oleh 12 tim, 10 desa sekecamatan Cikampek dan 2 instansi dari PGRI dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Cikampek. Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023, pukul 8 pagi pembukaan pertandingan voli ini diawali oleh Camat Cikampek Usep Supriyatna. Beliau menjelaskan bahwa kompetisi ini tidak hanya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik yang ke-78, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mencari dan mengembangkan bakat-bakat atletik khususnya dalam cabang olahraga voli di wilayah Kecamatan Cikampek. Dalam kesempatan terpisah, Korlap Koordinator Lapangan Puji Yanto selaku PNS sebagai Kasubag Kepegawaian Kecamatan Cikampek, menyampaikan rangkaian kegiatan bertujuan untuk menghidupkan semangat peringatan Hari Bersejarah Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain turnamen bola voli, kami juga menyelenggarakan berbagai jenis lomba, seperti lomba posyandu, lomba kantor desa seperti kebersihan lingkungan, lomba sekolah dasar bersihan dan kesehatan, dan lain-lain, ungkap Kasubag Kepegawaian Kecamatan Cikampek. Selanjutnya, Camat Cikampek Usep Supriyatna berharap bahwa perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini akan menghadirkan perlombaan yang lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta dapat melibatkan masyarakat dengan lebih aktif dalam semaraknya perayaan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi, semangat pagi, luar biasa. 10-2 Praja Wibawa Kerawang di aula atau lapangan Kecamatan Cikampek ya. Jadi hari ini akan diadakan turnamen bola voli se-Kecamatan Cikampek. 10 desa, 2 instansi. Demikian 86, jadi untuk sementara ini bersama dengan koordinator lapangan ya, Bapak Puji. Jadi untuk sementara tanggapan-tanggapan untuk Bapak Puji, bagaimana ini untuk persiapan pertandingan bola voli kita, Pak? Ya, terima kasih Kang Tatang yang sudah dapat meliput kegiatan turnamen volleyball putri ini. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan turnamen volleyball putri ini adalah dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kemudian ini adalah pesertanya dari warga desa, 10 desa di Kecamatan Cikampek, ditambah dengan dinas instansi yang ada di Kecamatan Cikampek. Ini kita adakan kegiatan ini tentunya hanya untuk kegiatan memeriahkan dan juga untuk ajang silaturahmi. Jadi semua desa yang ada di kecamatan ini, Kecamatan Cikampek ini, tentunya dengan kegiatan ini bisa saling berinteraksi dan bersilaturahmi di ajang ini tentunya. Jadi tidak hanya menekankan dari segi prestasi yang diinginkan, tapi tentunya ini ada hanya untuk memeriahkan kegiatan HUT RI ini. Terima kasih, mangga. Ha ha ha!
bersyukur kehadiran Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam rangka kegiatan turnamen volleyball antar desa dan instansi. Tentunya ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ini Pak Camat berinisiasi untuk mengadakan kegiatan memeriahkan hari ini. Artinya setiap desa dan instansi kelihatan guyup, kelihatan bersilaturahmi. Nah, tentunya dalam kegiatan ini diharapkan tidak tok hanya mengejar juara gitu ya, tapi intinya bersilaturahmi untuk memeriahkan. Jadi kalau istilahnya sedikit ada kekurangan ya mohon dimaklum saja gitu ya. Nah, untuk selanjutnya barangkali untuk pembukaan acara ini sekaligus nanti Pak Camat bisa membuka kegiatan turnamen volleyball khusus seperti ini. Tapi nanti kedepannya mudah-mudahan kalau memang memungkinkan ini ada ajang untuk cari bibit prestasi, diharapkan seperti itu. Itu saja mungkin barangkali selanjutnya kepada Bapak Camat untuk bisa menyampaikan arahan sekaligus membuka acara ini. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Sudah sarapan? Belum. Ini kasih senek Pak di sini. Aduh, pingsan gua aja. Ya pasti. Nasi uduk punya Bu. Boleh, nasi uduk juga Pak. Oh, biar. Ibu-ibu mah atau tebe. Satu aja murah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa ya, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa bertemu dalam rangka olahraga ibunya sama hiburan dalam rangka memberikan UTI yang ke-78. Terima kasih atas partisipasinya memeriahkan ya, ini adalah hajat bersama dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah ya, kalau tidak merdeka mah bisa mento ibu ya, bisa ditembakkan ke penjajah Jepang atau Belanda dulu. Alhamdulillah kita udah merdeka, merdeka dari penjajahan, merdeka dari COVID, sehingga bisa melaksanakan olahraga sekaligus hiburan dan mungkin juga ya istilahnya silaturahmi lah ya, udah 2 tahun tidak bisa ketemu gitu. Sekarang mungkin bisa ketemu dengan teman lama atau mungkin ketemu dengan mantan. Asik. Apa? Kesempatan mantan tuh mantan pacar suami lagi ya. Terima kasih nih langsung sponsornya langsung ada kan hadir di lurah yang hadir hari ini, yang main hari ini. Sampai selesai ya, hari ini diselesaikan ya. Satu hari selesai. Mudah-mudahan semuanya kuat ya. Ini dalam rangka efektif efisiensi mungkin ya, bukan itu ya, satu hari itu bukan. Yang intinya ini jaga sportivitas ya. Ini hiburan. Dan istilahnya kalau lihat dari ini kata Pak Panitia, Pak Budi, ya bukan prestasi yang pertama tapi hiburannya gitu kan. Ya, hiburannya saja. Menang kalah mudah biasa ya, seperti itu. Kalau untuk prestasi dan lain sebagainya mungkin nanti ada event yang lebih lanjut lah, batas usia dan sebagainya. Mungkin sekarang mah bebas ya Pak Budi, bebas ya Pak, usia bebas ya, bisa buat ya, terbuat bisa diganti gitu ya. Buat daerah. Tapi kan ya orang menang cuma caranya ya, kita aja yang tidak menang juga ya, jangan kecil hati ini kita hiburan. Jadi sekali lagi terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung, baik tenaga, materi, maupun pikirannya. Ini mohon maaf baru putri saja, karena menurut Pak Budi biasanya putri saja. Ini mohon menteri istilahnya menghibur lah. Ya, karena nanti untuk depan mungkin putra ya,
juga bukan putri dari bulan September atau yang lain. Sekarang putri dulu, tapi nanti besok putra ya. Main bola putra. Putri siap main bola. 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 Ya, baik hari ini memang permulaan saja ya. Terima kasih sekali lagi mengucapkan mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin. Kita tujuannya sehat, silaturahmi, senyum, pokoknya tidak ada beban. Lupakan semua beban, baik beban hutang, beban pekerjaan di rumah, apapun. Saat ini kita hiburan aja, enak ketawa ya. Sekali lagi terima kasih dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim hari ini hari Kamis tanggal berapa? 10 Agustus tahun 2023 turnamen voli tingkat kecamatan Cikampek kami nyatakan dimulai. Akhir malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar bola pertama. Pertama, ambil posisi dulu ya. Ibu-ibu, sementara bisa dibubarkan. Pak Camat akan serpan pertama. Ayo, Pak Camat. Adi itu, Pak. Yang pasti adalah, terima kasih ya atas kehadirannya. Adi itu, Pak. Pasti berat dibubarkan. Pertama, untuk pembukaan acara ini. Sakda, terima kasih teman-teman. Kasih ayah Anu. Kembali jauh sekali dari garis ya. Dari garis jauh sekali. Ya. Berakhir. Akbar Putra. Ya, jauh betul. 20-19. Angkat bola. Kita masuk kembali ke lagi. Angkat bola tinggi, langsung dari seberangkat ke net. Umpan dengan bagus, tinggi dari bola, langsung di net. Bisa dikembalikan. Masih bisa dikembalikan. Angkat bola dengan tinggi. Bukan. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar selalu update dan berkembang media kami.